Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar, sahabat pengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98.046 km persegi, yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai, diantaranya yaitu Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, dan yang lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118 jiwa per kilometer persegi. Kota Banjarmasin memiliki moto Kayuh Baimbai yang berarti mendayung bersama-sama. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kota Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin berasal dari etnis Banjar. Penduduk asli yang mendiami Banjarmasin adalah orang Banjar Kuala yang memiliki budaya sungai dengan interaksi masyarakat yang sangat kuat terhadap sungai, baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya Pasar Terapung yang menjadi salah satu objek wisata andalan Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin juga memiliki berbagai objek wisata, baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, maupun wisata pendidikan.